Hey yo, what's up guys? It's your girl The Contents and we are back. Hello. Hello. Kita kembali lagi. Kembali lagi. Masih maaf, so tadi aja kamera. Iya, sekarang aja malu. Jadi video kali ini dengan sejudulnya, ini tuh apa ya, Kak? Edisi kangen Indo ya. Ini edisi kangen makanan Indo. Iya. Oke. Okay. Edis kangen. No, di snipping nggak boleh. Nggak boleh nyium tuh, kan dicium tadi. Ah, gimana sih? Anyways, dia sesuai dengan judulnya. Ini mukbang edisi kangen Indo. Tapi di sini kita cuma punya orek tempe. Ya, ini tuh orek tempe itu adalah salah satu makanan favorit kita berdua. You guys know kita berdua dulu suka makan orek tempe. It's the shit. This is so good. Okay. Udah biasa gue. Gue nggak bisa marah sayang, punten sih mbak, tak gitu. Aduh, entok kameranya jatuhin lagi. Dari jangan ah, jangan disundus-sundus dulu. Sudah. Terus dia bak. Good job ya, go. Oke, jadi sebelum kita apa ya ke curcol ini gitu kan ya, sebelum kita ke video ini. Oke, so sebelum kita videonya, make sure kalian harus like, comment, and subscribe. And jangan lupa untuk follow Instagram kita berdua, Christy.osi. Christy.osi, belum ada akun Nicole Queen. Yang official, I know, kalian kangen, I know. We get it, kita lagi coba untuk kebalikin dulu yang lama. You know, that shit followersnya banyak banget. Gak mau, gue gak mau ulang lagi itu. Nyesek lidah, gitu loh. Tapi it's okay, kita masih ada YouTube. We still can talk in here with you guys. Oke, kita back ya, terus upload ya, gak kan? Yes, and we back and we better, pokoknya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi kita mau ngebahas apa sih di curcol kali ini? Aduh, di curcol ini kita yang random aja, yang seru-seru nih ya. Ini kita mau, karena kita kan dikurung terus nih di apa, di istikan corona gitu ya. Kita mau ngomongin masa-masa indah dulu sebelum corona. Masa lalu. Kita bahas masa lalu. Iya, kita bahas masa lalu yang indah-indah, semua ada apa corona, di mana kita sering banget keluar gitu loh. Look at this guy, it's so cute. Ya by the way, karena dulu tuh banyak banget good old day. Bapak bilang kita good old day, kita bisa going out terus all the time. Itu dulu kita cobain dulu makanan ini deh. Cobain dulu, kalian mau nggak? Nih, cobain deh. Maaf. Mantap kan? Sumpah enak banget, kita benar-benar jago bikin orek tempe. Kita expertnya. Guys, enak banget. Ini kayak ketahuan jual orang tempe nyawa aku nih. Oh, iya. Ini enak banget soalnya. Ini orang tempe basah ya, bukan kering by the way. Banyak kalian yang nggak tahu. Gimana dunia perkelabingan dulu? Iya, ya kita mau ngomongin dunia perkelabingan, dunia perfestivalan zaman-zaman dulu ya. Oke, so jadi ini ceritanya like back then lah, good old day. Pokoknya ini kita lagi nyeritain hal-hal yang paling seru banget bang kita clubbing. Clubbing itu gue merasa ya, ternyata hidup gue bosen tanpa tanpa kucing oren. Hidup gue bosen tanpa keluar gitu loh. Gue tuh gak bisa kalau diem di rumah terus guys gitu loh. Gue tuh suka banget going out, clubbing, atau gak going out ke mall sama friend, ya gak Chris? Anyway, ini pada suatu malam kita semua pre-drink di rumah kita. Di rumah temen kita, Lisi. Sekali sih ya, rumah Sky. Oh, rumah Sky, oke. Terus kita pre-drink sana, gue minumnya terlalu banyak. Gue pikir gue strong ya di waktu itu. Gue kuat, gue ceritanya strong lah ya. Gue tuh gak weak, pokoknya gue minum tuh. Gue minum, satu-satuan kuat. Gue langsung nyap-nyap di sana, gue langsung nyap-nyap ya. Nyap-nyap, gue gak kesini. Gue berada dunia lain guys. Ya gimana lu gak nyap-nyap? Minum Smirnoff sampai setengah botol. Smirnoff kita abisin tau gak sih? Parah banget. Kita tuh heavy drinker banget guys, gue gak bohong. Nah terus kita minum kan. Gue minum sampai sana, gue ngeliat cowok gue. Karena gue gak sama cowok gue waktu itu. Kita pre-drinknya cewek-cewek doang. Gue ngeliat Tam, gue langsung megang dia. Kayaknya gue bakal pingsan ini, kata gue gitu kan. Oh iya babe, kita duduk di sofa. Gue nggak tahu Kali kemana, Kali sama the girls. Gue sama the girls. Ya, Kali sama the girls. Karena gue di situ langsung cowok gue nggak tahu kenapa dirasat gue langsung pingsan. Gue pingsan di sofa lama banget. Cowok gue langsung ngebangunin. Itu kan? Semua orang itu riuh banget. Kali belum dapet kabar sih itu kan. Gue lagi nari sama temen cewek gue. Terus, aku pengen oe, pengen muntah. Akhirnya karena ngantek gue cewek, gue ketolak cowok sama cowok gue dipaksa langsung ke dalam sana. Terus yang lain bilang, wow, yang lain bilang gitu kan. Gue gak peduli, gue gue muntah di sana. Nah, si penjaga apa yang kerja di klubnya tuh ngeliat sih langsung toilet cowok di situ, kayak mereka kayak agak butin. Akhirnya karena ada penjaga, gue bilang ke toilet cewek.
kata cowok pacar gue masuk kan khawatir. Akhirnya kata coba gue, ini kasih jalan buat cewek gue pengen muntah. Akhirnya semua orang tolong langsung panik dong, kenapa? Abis gue muntah, gue ngapain coba guys, gue tidur di kloset. Terus baru Hali nyamperin. Terus baru dia, hah? Sadar gak dengan suara gue? Gue tidur sadar sekitar 10 menit lebih deh. Gue sadar cuma dengan suara Carly, serius. Gue gak sadar sama orang lain. Itu gak sama. Dan lu di kick out ya? Ya gue diusir. Dia diusir. Di situ gue kayak sedih, cuma kata Kristi, udah lu have fun aja, lu gak usah mikirin gue, kata Kristi kan. Lu ini malam lu have fun sama teman-teman cewek. Oke, kalau gue gak nothing to worry, oke, gue fine. Gue pindah ke klub lain sebenarnya kali di klub yang itu yang bagus itu gitu kan. Gue sempat nyusul juga ya. Gue sempat nyusul ke klub Kristi bareng. Lu ngapain sih kesini? Udah lu balik lagi. Gue bilang gue gak tega, gini gue gak mau ninggalin sendiri. Ya balik lagi sama temen lu. Aku sama temen aku udah gak jauh klubnya. Heels kita tingginya berapa sentimeter. Di situ gue sampai jalannya sampai udah mau jongkok-jongkok kayak sampai gitu-gitu. Ayo temen gue, ayo bisa. Gue jongkok, gue udah gak kuat. Gue gak kuat. Ayo, kita saling pegangan. Kita saling pegang, lucu banget. Oh my god. Tapi tuh ada teman-teman cowok yang lain yang ngebantuin kita. Langsung digendong aku sama teman-teman aku gitu. Tuh juga ini kucing enggak bisa diem amat. Akhirnya gue diem di luar kan, kalau masih di club gitu, kalau lagi having fun, lagi enjoy. Gue menangis-nangis di luar kayak orang gila gara-gara gue kayak merasa gue merasa kesel gara-gara gue di kick out. Gue enggak salah apa-apa gitu. Padahal emang gue emang bikin panik semua orang gitu. Bener enggak kan? Gue marah-marah kan. Kenapa gue diusir gini-gini? Sampai anjir, maaf. Gue kesel dong, aku juga pengen menikah, karena pengen kali doing gitu. Kalaupun sama cowok gue kan kayak sabar. Gue bertengkar sama cowok gue nyalain cowok gue gara-gara lu sih masuk toilet cewek. Iya, gara-gara lu sih masuk toilet cewek gini. Langsung lu sendiri muntah gitu. Tapi dia sabar banget sih, dia sabar banget sama gue. Tam sabar banget. Nah disitulah saya itu sangat menikmati malamnya. Akhirnya gue saat gue usir, gue masuk ke klub kan. Di situ, aku gak tau gimana Carly gitu. Where is Carly? Gue SMS tadi jawab gitu. Iya, saking sok maaf ya, sibuk. Ternyata malam itu Carly menari dengan 4 cowok banyak. Lebihin 4 cowok guys. Gantian ngintian cowoknya gue. Jadi sekali gue nari sama cowok gue, gue ngeliat Carly nari sama beda-beda cowok. Sungguh kakakku sangat laknat gitu. Jablay tamrin. Jablay tambera gitu. Ngeselin banget gitu loh guys. Menurut gue tuh siapa gue nari, anjir kalau beda-beda sama si cowok gitu kan. Gue tuh suka banget sama Forbes. Dan cowoknya Forbes semua. Forbes itu orang wonder. Forbes itu kayak pacar aku Tam. Orang-orang pulau. Tongan, Samoan. Emang mereka mirip Indo ya wajahnya. Iya, banget. Orang pulau. Forbes itu kayak orang dari Islander gitu. Anyway, ini kucing lihat deh. Mau ya ngumpet. Kalau nari kan banyak Forbes, oke? Gue tuh kayak, really? Gue bukan nari aja, gue diperebutin. Tanpa gue sadari, ternyata mereka semua temenan. Ya Allah! Nah, Udah. Ya, anyway. Tanpa gue sadari, mereka semua temenan. Dan mereka langsung kayak, bukannya lu sama dia, wah, gue disitu udah tahu, gue kepergok, saya sudah ketahuan gitu lah kan ya. Empat cowok. Ternyata mereka cousin, duanya cousin kalau nggak salah, mereka masih cousin. Ayo kepergok. Terpaksa saya harus milih salah satu dari empat. Aku ingat. Pokoknya di klub itu, gue nggak ngerti gitu ya. Yang gue mau cowok itu ya. Gue nggak ngerti ya, kalau di klub tuh pokoknya gue kalau gue mau cowok itu gue harus dapetin cowok itu. Gue. Terus gue. Kalau kalian sedang tidur sama cowok, gue sama cowok gue main nari, gue main kari. Waktu itu kalian nari di sebelah gue kalau gak salah gitu kan. Ini lucu, ini funny story, aku kan dance-nya sama gak, selain sama cowok-cowok juga, aku main girls juga kan. Kalau gak salah aku habis balik dari luar deh. Iya, kalau gak salah dari luar ya? Iya, dari luar deh, aku lupa ngapain smoke kalau gak salah aku. Kita sama the girls ngumpul kan. Nah, karena twerking, stuff like that, gue juga twerking, it's everything fine, it's going well. Lalu tiba-tiba cowok ini coba untuk twerk. Dia coba untuk twerk di Carly. Tapi karena dia besar banget, Carly kecil dengan high heels 10 cm-nya. Tunggu, peragain dulu twerknya gimana. Gini guys, kita twerk kan lewat pantat ya guys ya. Pakai pantat, pakai panggul lah. Kita pakai panggul ya, kita pakai panggul. Gini ya, gini ya. Kalau dia gini guys, kalau dia gitu. Nah, ya, kalau dia begitu. Dia gini-gini, Carly, sampai Carly kehilangan. Dia makin mundur, twerknya bukan dia di tempat, tapi mundur. Nah,
Nah, kali. Ya, gue bingung, gue udah heels, gue tinggi, gue unbalanced gitu kan ya. Nah, gue mencoba mencari sanggahan untuk gue supaya apa duduk dengan apa namanya? Duduk berdiri dengan steady, dengan you know, stabil lah intinya gitu kan. Ini cowok makin kuat, wah itu rezekinya, wah goyang mau jaya, wah ada banyak cowok di tangan temen gue, wah goyang ini, goyang tuh apa tulang punggung, skoliosis gitu. Anyway, sekali akhirnya bisa menyanggah lagi. Gak bisa menyanggah, gue dapat kursi, gue dapat dulu kursi. Saya pikir itu kursi buat kuat buat nahan diri saya gitu ya. Diri saya. Tapi ternyata kali terjengkang ke belakang, guys. Gudu bahagia. Gudu bahagia. Lu lihat ya gue jatuh. Gue ngeliat gue kepala. Semua orang. Cowok-cowoknya. Tapi mereka langsung bantuin gue sih. Kali ini kayak kesel. Gue keluar, gue jalan. Ngamuk jam hari aing. Yang enak-enakan aing goblok. Goblok gimana ya? Aduh sekali era juga ada kayaknya gitu kan. Dia langsung keluar kan. Aduh. Lucu sih, lucu guys. Seru banget. Banyak banget kenangan indah ya gak sih, Kar? Iya. Apa ya? Sebelum corona tuh banyak banget festival. Greenfield. Spill milk. GTM. Kalian tau banget, aku sama Kadri suka banget festival. It's just... Festival disini tuh beda yang aku rasain sama Dido and clubbing and stuff, kalau kalian tau. Jadi kalau kalian misalnya pengen bereksperimen clubbing, datangnya ke Australia aja karena seru banget, gak akan nyesel. Gue saranin. Soal festival, festis itu wajib banget, wajib nasuha. Kayaknya tuh, kalau Amerika kan bagus tuh Coachella aja, ngerti gak? Kalau Australia itu emang known as festival. Karena ini ya, riotnya tuh gila-gila. Bener. Di apa, mosh pitnya itu gila. Good old day guys, kita sekarang cuma bisa kenang-kenang doang. Iya, sedih. Kalian hanya bisa kenang-kenang kita. Eh, betul-betul kita do our makeup. What do you think? Is it good? Do you look pretty? Iya. Enggak, saya makeupnya. Enggak, kalau buluk. Siapa goreng mah, goreng kan. Siapa jenong weh. Ini enak. Ini agak beda ya timunnya, mentimunnya dengan Indo. Iya, Indo. Kalau Indo warnanya hijau muda, kalau di sini warnanya hijau tua ya. Ini timun bule. Timun luar negeri, cek batun lah. Ini gurih ya. Tau gak pengalaman lucu lagi? Apa? Waktu kita ini masih kita di bawah umur. Oh iya bener. Menyeludupkan diri masuk ke dalam klub. Cuman, waktu itu kita gak pakai fake ID. Cuma ada satu klub di Canberra yang nerima kita waktu itu. Kayaknya kita kenal sama ownernya. Yang punyanya. Iya. Terus kita kayak kita masih 17, kita kayak pengen coba clubbing karena semua orang terus clubbing kan. Iya. Di situ kita coba masuk, terus kayak, kenapa kamu gak bawa ID gini-gini? Itu nya kan security-nya dia enggak tahu. Terus akhirnya owner langsung kayak, "Oh iya, mereka ada di luar, gitu, biarin mereka masuk, gua makari masuk." Kita berapa kali? Kita masuk udah berkali-kali kali ya. 17 tahu enggak sih habis itu? Gila, gila. Kita terus di club itu gara-gara itu bisa kita bisa masuk dan disitulah banyak orang black juga ya. Dan itulah gue pertama kali ketemu cowok gue. Sana banyak orang black tapi sekarang klub itu udah nggak seru lagi. Sekarang udah pindah lagi ke klub lagi, klub yang lain. Klub yang itu, oh my god, god seru banget, guys. Seru banget guys, I can't tell you. Ini di sini kita bukan untuk memengaruhi ya. Ini cuma cerita doang. Karena nggak ada lagi yang menyenangkan selain clubbing, gitu kan? Setuju banget. Ini kita bukan contoh, ini mah kalau kalian juga saya punya kalau masih under age jangan nggak bawa makan ada masanya juga ya. Ini bukan kita pengen influence anything, ini kita lagi coba experience kita, tapi yang emang faktanya yang paling seru itu pas kita lagi clubbing, cerita-ceritanya gitu guys. Banyak banget sebenarnya cerita-cerita ngakak tau gak sih. And if you guys don't like it do I care, bitch? Do I care? Bahasanya gitu kan. No. Like your opinion, like that doesn't bother me at all. Like seriously. Anyway, kita kayak update mulu juga kan gitu kan guys. What do you think? Kalian seneng gak? Sisi makanya banyak lapar ya? Udah aku lapar banget, bimbang kalian. Wah kalian sama ngomong ini banget. By the way, apa? By the way, aneh banget. Gue mah kalau period sekarang bareng mulu guys. Iya. Kalau kita mens bareng terus soalnya.
kita makan ngomongin ini aneh gak sih? Aneh gak sih? Ya pokoknya itu gila. Besok kita bakal filming apa? Yeah, Chill Lab. So that's what kita excited banget. Kita gak bisa puasa karena kita on period. So ya. Aduh aku kenyang nih. Iya. Kita simpan buat nanti. Ini kita simpan buat nanti guys, karena kita nggak mungkin bisa habisin semua ini. Kalian juga tahu kalau ada sama dia yang ngabisin. Haus. Haus anak-anakku. Anyway guys, kayaknya segitu aja. Hope you guys like it and enjoy it mukbang kita kali ini. Iya. Special edisi kangen Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Subscribe ya. Make sure kalian subscribe. And see you guys in the next video. Bye. Thank you.